Assalamualaikum. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem tahun 1980-an. Filem diarahkan oleh John Carpenter, yang mana hampa kenal dia melalui filem-filem seperti The Things, Halloween, kan? So kita akan bercakap pasal filem Prince of Darkness, sebuah filem yang menggabungkan seram dan juga sains. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal filem Prince of Darkness, kita intro dulu. Baik, Prince of Darkness merupakan sebuah filem tahun 1987. Filem ni merupakan sebuah filem yang menggabungkan sains dan juga religion dan juga apa ni, seram dan juga violence lah. Okay, kita tahu John Carpenter ni memang terkenal dengan elemen-elemen sedemikian, tapi filem ni agak mencabar sikit sebab dia bermain dengan agama juga, mostly agama Kristian lah. Okay, kisah dia tentang apa ni, satu orang saintis ni, bukan saintis, profesor, di mana dia diajak oleh rakannya ni, seorang padri church, yang mana dia telah bertemu dengan satu silinder warna hijau, yang mana ada misteri dekat situ. So si padri ni minta si profesor ni untuk kaji silinder tersebut. So si profesor ni bawa lah satu geng anak murid dia, okay, yang mana dia bagi, pernah bagi lecture dekat dia ni, untuk datang buat kajian berkenaan dengan silinder tersebut, dan akan ada markah kepada apa yang diorang buatnya lah. Apa yang berlaku ialah diorang pergi bermalam lah dekat gereja tersebut. Pada masa yang sama diorang nak try to research apa benda yang makhluk dalam silinder hijau ni. Okay, dan pada ketika itulah apabila satu kejadian berlaku bila silinder ni telah menghasilkan satu cecair yang telah masuk ke dalam satu daripada pelajar ni, okay, dan pelajar ni pula telah seolah-olah macam dirasuk, dan dia telah membunuh a few of the members dekat dalam gereja tersebut, dan keadaan jadi kucar-kacir pada satu malam tu. Dan adakah diorang berjaya untuk lepaskan diri daripada ancaman apa ni, cecair hijau tersebut, yang mana merupakan, yang boleh dikatakan macam senang cakap, cecair setan lah macam tu, dan boleh menghuru-harakan dunia. Apa kena tengok sendiri. Okay, cerita ni ialah cerita yang pada aku mungkin tak semua orang akan minat lah, sebab pada aku filem-filem di era 1980-an ni dia ada aura yang mungkin bukan sama dengan aura sekarang. Tapi aku suka filem-filem era ni sebab era ni dia orang kurang CGI, dia lebih kepada trick shot dan juga trick-trick kamera yang menjadikan elemen-elemen seram tu lebih realistik. Adegan yang aku paling suka dalam filem ni ialah adegan-adegan yang dia orang pakai makeup-makeup yang macam ngeri-ngeri tu lah, kulit terkeluar lah, lepas tu kepala tercabut lah, apa semua. So benda-benda tu adalah adegan-adegan yang pada aku kita jarang dapat tengok secara realistik dalam filem-filem sekarang. So bila aku going back to this era tahun 1987 ni menyaksikan filem Prince of Darkness, aku rasa kekuatan filem ni ialah itu, gore dia, violence dia. Dan dari segi penceritaan, aku rasa filem ni adalah filem yang simple. Dia tak ada penceritaan yang begitu nak betul-betul buatkan kita berfikir atau apa-apa, tak ada. It's just a movie yang santai, tapi pada masa yang sama membuatkan kita berfikirlah tentang benda-benda yang nak diceritakan tu. Apa dia aku tak nak cerita, takut kosak lagi jadi panjang kan. Apa, tengok sendirilah. But mostly filem ni dia berkisar pasal religion sikit, elemen-elemen agama Kristian, satanic lah apa semua tu. Dan aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang boleh layan. Aku bagi filem ni dalam 3.5 bintang. Aku puji dia punya trick shot, shot-shot yang agak unik. For example, macam silinder tu dia ada cecair, dan cecair tu dia tak mengalir ke bawah tapi dia mengalir ke atas. So trick shot ni adalah sesuatu yang pada aku agak unik kan, sebab ketika itu kita tak ada CGI. So bila benda-benda tu berjaya dibuat macam tu, dan kita sebagai penonton believe, percaya, dan benda tu adalah sesuatu yang macam boleh dikatakan agak bagus lah kan. So aku recommend lah filem ni for those who want to feel apa ni, filem-filem seram ataupun filem-filem gore violence era 80-an, which is pada aku adalah era-era yang pada aku memang
cukup klasik lah. Filem di era tersebut memang banyak filem-filem yang style macam ni. Era tersebut juga era permulaan filem-filem violence, filem-filem seperti slasher and so on. Tahun-tahun ni lah, tahun 1980-an apa semua. Dan Prince of Darkness adalah sebuah filem yang pada aku John Carpenter manage to bring something different, di mana dia orang berjaya combine elemen science fiction dan juga seram. Tapi kalau nak bandingkan dengan karya dia The Things, aku ada The Things is the best lah. One of karya dia yang memang tak dapat tak ada tandingan lah kan. Tapi Prince of Darkness pun ada kekuatan dia yang tersendiri. Okay, aku tonton filem ni dekat mana? Aku tonton filem ni dekat apa ni, Mubi. Filem ni ketika aku buat review ni, dia dah nak 8 hari dah kot nak keluar daripada Mubi tu. So kalau kata ketika hampa review aku, ketika hampa nampak movie ni tak, ketika hampa nampak apa ni review ni, okay, tapi apa ni hampa cari dekat movie tak ada, apa pandai-pandai lah cari dekat mana. But I think aku recommend movie ni, boleh layan. It's very simple movie, movie yang berlaku pada satu malam sahaja, dan aku rasa hampa akan puas hati dengan filem ni. Okay, 3.5 bintang untuk Prince of Darkness, sebuah filem daripada John Carpenter. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.